Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati, SPI, MMA, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Visi daripada SMK 1 Tapin Selatan adalah menjadi SMK yang mampu menciptakan siswa entrepreneur yang berakhlak mulia. Kekuatan yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Tapin Selatan, potensi SMK Negeri 1 Tapin Selatan dengan area lahan 56 hektar, 10 kompetensi keahlian, dan 990 siswa. Di daerah Kabupaten Tapin, banyak terdapat perusahaan yang menjadi tempat penyerapan tenaga kerja dari SMK 1 Tapin Selatan. Kepedulian perusahaan dan instansi terkait serta masyarakat setempat untuk memberikan dukungan dan kerjasama dalam bentuk MOU. Disiplin yang tinggi diterapkan oleh siswa dan guru, serta tenaga pengajar juga tenaga kependidikan, mempunyai dedikasi yang tinggi dan memajukan siswa, peralatan baik berupa alat praktek maupun penunjang kegiatan belajar sudah memadai. Adapun kelemahan yang masih dimiliki, antara lain, kurangnya jumlah asisten guru produktif atau tolmen pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Adapun peluang yang dimiliki di wilayah sekitar yaitu adanya dukungan dari Dudika untuk kerjasama di dunia kerja. Antara lain PT Kalimantan Prima Persada, PT Kubota Indonesia, PT Treo Motor, PT Trakendo, PT Hasnur Riung Sinergi, PT Astra Honda Motor. Banyaknya perusahaan yang membutuhkan lulusan dari kompetensi teknik kendaraan ringan. Alumni dapat berwirausaha secara mandiri untuk menciptakan lapangan kerja yang terampil dan kompetitif. Tantangan, adanya persaingan yang ketat antara sekolah kejuruan, baik yang negeri maupun swasta. Adanya permintaan dari Dudika yang semakin meningkat dalam kebutuhan tenaga kerja. Program jangka menengah pertama penyelarasan kurikulum, magang siswa dan magang guru, beasiswa dari beberapa perusahaan, guru tamu, pelatihan karakter siswa, guru dan tenaga pendidikan. Adapun program jangka panjang, mensukseskan program pemerintah dalam pemenuhan 2 juta motor listrik dan dukungan serta kerjasama dari perusahaan dan instansi terkait yang berkesinambungan. Demikian rencana aksi yang diusulkan dari kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan untuk menjadi pusat keunggulan skema pemadanan dukungan. Datang dengan terampil, pulang dengan berhasil. SMK Tapin Selatan bisa, hebat, luar biasa, siap berjuang untuk benua. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.